Jadi hampir semua negara sekarang ini terkena dengan yang namanya gelombang panas, kekeringan panjang. Sehingga semua negara produktivitasnya turun, produksi berasnya turun. Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri. Nah, kita negara kita juga sama. Perkiraan dari BMKG nanti Juli, Agustus, September, Oktober, dan moga-moga enggak terus, itu akan ada gelombang panas, kekeringan yang itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu disiapkan dulu antisipasinya yang namanya pompanisasi. Di seluruh tanah air nanti akan disiapkan dibagi kurang lebih 20 ribu dulu, kemudian berikutnya akan menuju ke angka 70 ribu. Untuk apa ya seperti ini? Air yang di bawah, sawahnya agak ke atas, nggak bisa naik ke atas, gara-gara nggak ada hal kecil, pompa, tapi itu menjadi sangat krusial sekali. Saya tanyakan ke petani, gimana ada pompa? Ya, yang dulunya 2 bisa jadi 3. Yang sebelumnya 1 bisa jadi 2 atau 3. Ini kan menaikkan produktivitas para petani dan bagus. Gitu. Selain
masalah-masalah yang lain yang berkaitan misalnya dengan pupuk terus agar tepat waktu. Ya. Di sini sekarang baru 30 pompa untuk 435 hektar. Padahal di totalnya ada 7.600, sehingga kebutuhan pompa ini masih akan nanti akan diusahakan dari Kementerian Pertanian agar semuanya tercukupi. Untuk Kotorin berapa pompa, Pak? Untuk Kotorin Timur berapa pompa, Pak? Tadi 31, tepatnya 31 pompa untuk harusnya untuk 7.600, tapi ini baru bisa untuk 435 hektar. Ya ini termasuk ini, kalau nanti indeksnya naik dari yang biasanya panen satu kali menjadi tiga kali, artinya ada kelebihan produksi, dari situlah nanti akan dibawa ke IKN. Tidak hanya Kota Waringin Timur saja, tapi juga kabupaten-kabupaten yang lain yang kelebihan produksi akan ditarik dengan pompanisasi ini. Ya. Terima kasih, Bapak.